Baju sultan nih guys, katanya hanya orang kaya dan orang cantik aja yang bisa mempunyai HP. Kok HP sih? Baju kayak gini guys, karena baju ini tuh baju mahal banget. Ih, abang ini mau ngapain? Kok cabai dibuang-buang guys? Kok cabainya bisa gerak-gerak, bisa lompat-lompat gitu? Wah, ternyata bukan cabai guys, tapi kepiting. Abang ini mau ngapain? Aduh, dia tusuk tangannya pakai rokok sampai masuk-masuk ke dalam. Ih. Ah, bisa tembus gitu guys. Kok bisa? Gimana tuh bang? Oh, dia mau nunjukin. Oh, ternyata ada talinya. Terus didorong. Ternyata ketarik guys. Sini aku mau makan permen. Loh, ini yang makan ini punya aku siapa? Kok pada habis? Aku belum makan. Aduh, siapa nih? Kok si... Ada nenek raksasa guys. Gimana nih kalau dia makan orang? Aku takut. Wah, neneknya kira-kira hidup. Tuh, gede banget guys neneknya. Tapi ternyata bukan nenek asli guys. Itu ditarik sama orang. Ternyata hanya boneka. Si Bambang nih marah guys, karena masakan istrinya gak enak. Jadi dia ambil tuh tabung dan dia mau hancurin katanya. Buat apa masak kalau gak enak? Tapi dasar si Bambang ya gak bersyukur banget. Udah capek-capek dimasakin, malah dirusakin kayak gitu. Gimana nih guys? Kasian kan gak bisa masak. Kakak, boleh gak dicuciin? Boleh mama, aku juga gosok-gosokin ya. Wah, terima kasih. Si kakak pintar banget. Si abang ini jago banget sulap guys. Tuh, gambar yang tadi berantakan cuma diputar. Terus bisa jadi... kecil di dunia. Hah? Kok bisa? Emang ada ya? Ternyata di dalam mie itu ada lagi mie yang kecil guys. Tuh, tapi kalau aku yang masak, aku pasti gak bakal kenyang guys. Tuh, kecil banget tuh. Pasti dikit banget isinya kan. Mana kenyang? Tuh, gak bakalan kenyang kalau aku masak. Pasti bisa dapat 10 bungkus. Nah, mending yang gede kayak gini. Tuh, beda banget kan? Ih, mini banget dengan segini. Wah, akhirnya aku sampai di pantai. Aku suka sama pantai. Lari, aku pengen pantai. Waduh, nabrak mobilnya. Pantai, di mana? Waduh, rusak semua, guys. Pantai, aku pengen pantai kebakaran. Pantai, waduh, pausnya ditabrak. Aduh, saking obsesinya sama pantai, guys. Sampai dia nggak ngeliat di sekitarnya bapak-bapak ini ya. Semangat banget. Dari semua di sebelah ini, mana yang kalian takuti? Ini, yang pertama ini. Ih, aku takut sama ini. Atau ini. Terus yang berikutnya ini. Atau ini. Kalian takut yang mana, guys? Adek, ayo naik sini ya. Aku nanti putarin. Iya, kakak. Tapi pelan-pelan aja. Nanti aku pusing. Oke, kita gantian ya. Guys, coba perhatiin si kakak dan si adek ini. Kok hebat banget ya? Pokoknya kalian jangan skip tuh. Dia nggak bisa jatuh, guys. Keren banget loh. Kok bisa gitu ya? Tuh, fokus sama kucing. Ada ikan hiu ajaib yang terdampar di sungai. Tuh, dia warnanya biru. Dan si bapak itu mau membantu menyelamatkan si ikan hiu ini, guys. Tapi sepertinya... dia itu... wah, dapat guys. Yeay. Katanya kalau dijual itu auto bisa 1M guys. Mama, aku pengen dibuatin rambut kayak bandos si kakak tuh. Tenang aja nak, tuh lebih bagus rambut adek. Wah, rambutnya keren. Ayo tebak ini yang hijau-hijau apa itu guys? Kacang hijau kah? Atau daun-daun kah? Atau binatang kah? Kok baju mereka bisa?
membuat penglihatan itu jadi aneh. Tuh, dipikirnya cewek. Aduh, padahal itu kudanya. Pak, sadar pak, nanti dilihat orang loh jadi malu. Itu bukan cewek ya guys, tapi itu sebenarnya kudanya. Tapi karena makan jamur yang tadi itu, makanya dia jadi berhalusinasi gitu.